بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلو وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة ولحس عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وصوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافي هاني يا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Berkata Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah Fima yajibu ala nisa fi umuri diniyah sehinggalah perkataan dia bab pertama mengenai taharah dan segala yang bersangkutan dengan dia masuk taharah dah situ dah jalan dah tukar pula berat benar tiap-tiap kali mengaji tukar berat sungguh ingat kau berapa tak tahulah mari 15 orang pendapat bab pertama mengenai taharah dan segala yang bersangkutan dengan dia dalam kitab fiqh kecek mengenai taharah taharah ni maknanya bersih sini nak royak kata kita ni mula-mula gapo-gapo pun kena bersih sama ada bersih zahir ataupun bersih batin bersih zahir ini kita pekoh ambil peranan cara lagu mana kita nak bersihkan tubuh kita daripada najis supaya amalan-amalan kita ibadat-ibadat kita sah. Kedua, taharah batin dipanggil. Taharah dalam kita. Dalam tubuh pakaian dah bersih, maka hati juga bersih. Kerana apa? Kerana katanya Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amalan-amalan itu dikira dengan niat. Tak sah kita beramal. Mana-mana amalan ibadat kalau tak niat, hukum dia tak boleh pahala. Dalam mazhab kita, kalau tak niat tak boleh pahala. Kena niat Wa inna ma likulli imri'in ma nawa dan setiap orang akan dibalas menurut apa yang ia niat. Tengok hadis Allah tak Nabi Muhammad sebut kata setiap orang akan dibalas menurut apa yang ia niat, bukan apa yang ia buat. Bererti ada benda ni kita tak boleh buat tapi kita niat saja ya. Boleh pahala dah, boleh pahala dah. Bahkan Nabi kaya niyatul mu'mini khairu min amalih. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatan dia. Kita nak pergi ke Mekah, nak buat umrah, nak buat apa. Cita-cita bukan main, hamba nak pergi umrah sekali ni tengoklah. Tak sihat tidur di hotel. Nampak, nak buat 10 kali, 20 kali. Oh, bukan main cita-cita niat kita ni. Tetapi amalan kita siapa buat umrah? Hari mula-mula tu. Lepas pada buat umrah tu pakai jolok, pakai sekali yang berasa penat pulak-pulak. Oh, dumuh tu bukan main semangat cita-cita nak buat 7 kali, nak buat 10 kali. Apabila siapa Mekah sekali, 2 kali, 3 kali tu habis rih dah tu. Nama. Orang lain semua duk kedai rialing, kedai dua ria, kedai joboh, kedai telekung, bukan main ni. Baju semua baju arak tak pakai baju kurung. Tak ada cari baju kurung kau gapo dia nak jadi arak nya ne. Kelik tu gaknya sobek putih mata jadi arak. Bertukar tok laki kata mu ni arak. Wa buta pun tak kenal. Nama baju tu gerung kita tengok siapa tok arak dadah tok arak ke. Jadi niat orang mukmin ni biasa lebih molek daripada cita-cita daripada perbuatan dia. Maka Tuhan balas di perbuatan kau, Tuhan balas di niat, balas di niat. Ha tengok, sayangnya dak Tuhan kita deh. Di perbuatan kadang-kadang tak buat apa nak. Tapi di niat, Tuhan balas. Tu sebab tu hadis tu sebut likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dibalas menurut apa yang ia niat, bukan apa yang ia buat. Sebab tu kita dak saja pun jangan buang masa kata niat nak jadi baik semacam.
niat nak taat, niat nak semaya, biarlah tak ada masuk kau hari ni tak ada lagi semaya duha lapan rakaat, tak apalah, hak betul niat dulu. Boleh pahala? Boleh pahala. Ha tu, neh. Sebab tu orang mukmin sentiasa cita-cita baik semacam. Sentiasa niat baik. Sekalipun dia tak ada nak buat, misalnya hari ni amun nak buat 100 kebaikan. Tak ada nak buat 2 pun mepeh dah. Ah, tak apa tu hak kira neh. Dan niat orang munafik, orang kafir pula lebih jahat daripada perbuatan dia. Niat orang mukmin lebih baik daripada perbuatan dia. Niat orang kafir lebih jahat daripada perbuatan dia. Kita tengok orang kafir duk kenak orang Islam ni. Oh jahat dah tengok perbuatan dia, tapi cuba tanya niat dia. Oh niat dia lebih jahat lagi. Dia kata kalau ikut ege ambo nak mampus semua orang Islam. Ikut ege tapi ambo deskodani saja. Ha tu. Niat orang kafir, orang jahat ini lebih jahat daripada perbuatan dia. Perbuatan tu jahat dah, tapi niat yang terselindung tu lebih jahat lagi. Nah. Maka bersih diri ini, bersih zahir dan bersih batin. Jadi manusia ni ada beberapa kategori. Pertama, orang itu bersih. Orang ni bersih dan boleh membersihkan orang. Macam air juga. Air ni air bersih dan air boleh membersihkan orang. Dipanggil air mutlak dipanggil. Air mutlak ni air ni bersih. Bererti kalau kena di pakaian kita, tak jadi gapo dia. Dan bukan kata lagu tu, dia pula boleh membersihkan najis ke gapo dia. Ada manusia ni dia baik dan dia boleh ajar orang jadi baik. Ha ni hal paling tinggi sekali ni. Okey. Kita ni supa air. Air ada jenis bersih boleh membersih. Kedua, air itu bersih tapi tak boleh membersihkan orang. Dipanggil air mustakma ataupun air mutaghayyir. Maka air ni dia hanya bersih, dia tak boleh membersihkan orang. Macam air melu, air Nescafe. Bersih ke tak? Bersih. Kalau kena pakaian kita, kena basuh ke tak? Tak payah basuh. Air tu kalau tupuh air melu, sebeledi tupuh atas kepala, boleh semayal, tak ada masuk alam gapo. Nah, tak batal, tak payah basuh. Ni tupuh air teh pun kena basuh, tak payah basuh sebab benda tu tidak najis. Ah, manusia pun ada jenis lagu tu juga. Dia bersih saja tapi tak boleh membersihkan orang. Iaitu orang ni jadi baik. Baik sore dia. Tak ada ajak orang jadi baik. Mari mengaji sore. Naik kereta sore. Bebek. Siapa? Tak ada ajak saing-saing gugu kau kata. Eh marilah kita mari betul. Betul-betul akidah. Mari betul ibadat kau berkata dia. Nama? Ah, spesies. Ini baik. Ketiganya, air mutanajih. Air ni sudah kena najih. Dia asalnya bersih, tapi kena najih. Misalnya air ni masuk najih. Maka air ni, kalau air mutanajih ni, kena dipakai, kena basuh. Sebab dia sudah kena najis. Kena pakai kita, kena basuh. Maka, orang ni, kalau nisbah kepada orang, dipanggil orang jahat. Dia jahat sore dia, dia tak kena ke orang. Namun dia nak tepik kau, dia nak buat gapo dia, kau bergapa dia, hanya jahat sore. Ni panggil orang peringkat air mutanajis. Dia jahat sore-sore. Keduanya, akhir sekali, air najis panggil. Najis dia. Dahlah dia tu najis, dia boleh menajis ke orang pula. Dahlah dia jahat, dia ajar orang pula jadi jahat. Hak ni pak golongan manusia, supa juga spesies air juga. Dia kata taharah itu adalah satu nama untuk berwuduk, mandi, tayamu dan membuang najis kotoran. Ingat. Apabila kita sebut tajuk taharah, maksud dia pak benda. Pak bak. Dalam bak taharah ni ada pak perbahasan. Pertama kita bahas bak berwuduk. Ni ibadat belakang ni. Berwuduk ataupun ambil air semayal. Wuduk ni bahasa Arab. Ambil air semayal ni bahasa Melayu. Kita nak niat ke bahasa Melayu boleh. Nak niat ke bahasa Arab boleh. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Soh. Sahaja aku ambil air semayal kerana Allah Ta'ala. Soh. Ha. Semua bahasa Melayu, bahasa Arab boleh berlakon. Kedua, ibadat yang kedua dalam bak taharah, bak mandi. Bukan mandi biasa. Mandi biasa syepuh tu. Tak sekiru tu bukan ibadat. Kau tu soh tak soh. Tak ada masalah gapo dia. Tak basuh lengan kau gapo dia. Tak ada masalah. Hak ni mandi ibadat. Mandi ibadat ni ada dua. Mandi wajib dengan mandi sunat. Mandi wajib dan mandi sunat. Mandi ni boleh pahala. Kalau mandi wajib dapat pahala wajib.
Sebelum subuh mandi dah. Oh, dapat pahala wajib. Sebelum sembahyang subuh dapat pahala wajib dah. Kalau mandi sunat pula dapat pahala sunat. Ketiganya, dalam bab taharah ni dia bicara bab tayamum. Tayamum ni kita guna debu sebagai ganti daripada guna air. Sama ada guna air itu untuk kita mandi ataupun untuk kita ambil air sembahyang. Contohnya air tak ada. Ah, sudahnya kepala potong air pula. Nah, tak bayar sangatnya potong ke orang. Gi tanya rumah sebelah hamba pun tak bayar juga. Habis tak bayar, habis belaka tak ada air. Ada orang kata Malaysia ni je payah tak ada air, sungai penuh. Belajar wak gapo dia bak tayamu. Macam tak ada pedoh ya. Malaysia ke banyak air. Ha. Dia tayamu dah lebak kita orang Malaysia ni biasa bukan bak tak ada air sebab air penuh benar. Air kopi, air teh oh, penuh benar. Nama. Tapi gapo dia? Ya bak kita sakit, gi hospital. Tak boleh setuh air. Ah, sudah. Tak boleh kena air. Pas pada masa tu kalau tak mengaji bak tayamu, mulalah semayah. Koksi, koksi. Tak si ambil semayah. Pas nak semayah lagu mana? Pakar gedah lagu tu. Tak boleh berdosa ke edah dia. Dia kena ambil guna debu. Dah tak boleh guna air, pakar debu. Eh, tak reti. Waktu kata kena mengaji. Tayamu ni bukan bak tak ada air. Tapi bak tak boleh guna air. Macam orang sakit ko. Ataupun duduk tepi laut doh. Duduk atas perahu doh. Tapi jenis mampu. Nak ambil air semayah, nak jungah jadi pening. Jadi suka nak terjun. Kaya ada orang basuh jenis. Jenis gaya apa gini. Air berok dung. Padahal tak ada orang tolok pun jenis basuh jenis kenaling lagu mana sore. Maka nak ambil air tak boleh jadi kenaling. Air ada. Pas nak lagu mana. Ya nak ambil tak boleh jadi suka nak terjun. Jadi sudah. Maka kena tayamu. Nak ambil nak semayah. Jadi tayamu ni kena belajar juga. Ataupun accident patah pohon. Mandi junuk nak lagu mana patah pohon. Sudah. Nak pakai mandi lagu tu. Tinggal pohon coking lagu tu. Tak boleh berdosa kita nak semayah. Pas lagu mana? Hah, kena pakai. Kena tayamu. Nih. Masa tak sakit, mungkin tak ada guna bak ni. Jari-jari guna bak tayamu. Tapi dia sakit. Dia tua. Accident. Patah tekuk ke patah gapo. Hah, pada masa tu baru nak guna tayamu. Nih. Dan membuat najis kotor. Menghilangkan najis. Kain kita kena najis. Baju kita kena najis. Kapek kena najis. Kereta kena najis. Kau bergabung dia ke? Ah, cara nak bersih dia. Jadi pak tajuk ni. Dalam bak taharah ni. Kita bahas pak tajuk. Pertama bak beruduk. Bak mandi. Bak tayamu. Dan membuat najis kotor. Maksudnya di sini untuk menerangkan hukum hakikat berwuduk mandi yakni bersuci daripada hadas besar serta apa sahaja yang berkait rapat dengan dia. Pertama, tajuk pertama wuduk. Ha ni hok kita dok buat tiap-tiap hari kena perhati dah. Orang Tino ni kena perhati kadang-kadang ambil air semayah tak sah. Duduk semayah banyak mana dah. Antara hok tak sah ni. Ni sebing. Orang Tino ni sebing yang panjang. Orang Jatah ni dia tak pergi ke sebing, dia pergi ke janggut. Dia tumbuh sini. Orang Tino ni tumbuh atas ni. Jari kata orang Tino berjanggut. Tu hormon dia lagu tu, tu yang buat dah. Hormon tu dia pergi naik kepala. Rambut jadi cepat panjang. Orang Jatah dia pergi ke janggut. Ha, dia pergi ke janggut. Tak ada lah orang Tino pergi ke janggut. Berat lah. Kalau berjanggut selok. Nama. Nampak tu yang pakai pudoh dah. Buka pudoh berjanggut. Nama. Selok kawan tu. Golinya. Kalau minum air telan dengan gelah-gelah. Nama. Terkejut tengok berjanggut. Nah. Kalau orang berjanggut sunat perempuan. Kalau berjanggut ataupun makan, ada misal. Nama. Siap misal ulu golok lah pulak. Dia panggil misal ulu golok. Dia panggil. Nama. Nama. Pas lagu mana? Sunat dia pergi di hospital. Jumpa doktor. Buat. Misal dia. Tidak kira orang panggil ubah kejadian tu. Harap. Tak. Kalau lah tubuh kita ataupun muka kita itu memalukan. Contohnya misal kau, berjanggut kau ataupun muka kita bekas accident kau. Sunat kita beki muka kita. Ha, bukan kata harai belakang beki muka ni. Bedah plastik ni hukum dia ada kadang-kadang jadi sunat. Kerana apa? Kadang-kadang kalau misalnya accident jadi muka kita tak comel, orang nak makan nasi dengan kita pun jadi pelik. Weh gegungnya ambo nak makan nasi ketar kawe tu nak makan. Suak kau ni, takut lajuk. Nama, suak kau ni. Apa? Muka menakutkan sangat. Maka sunat kita beki muka kita supaya orang selesa dengan kita dan kita tak malu dengan orang. Ni, bulu, supurima.
So nak pergi jumpa hospital buat ataupun pakai vaksin kau pegang apa dia kau, ha tak lagu tu. Bukan kata semua. Kalau duduk saja-saja baru tak boleh. Anak darah kau pegang apa dia, nak solat, nak pati kening kau pegang apa dia tu tak boleh. Sebab tak ada tujuan. Anak darah ni nak tunjuk kau siapa dia. Bukan ada suami. Ha kalau wanita yang sudah bersuami, waktu suami dia lah. Kalau suami dia kata cukur kening, oh saya minat awak cukur kening. Supo bola sepak saya tengok. No, kalau tu minat bola sepak, si ayah lukis pula atas pala bini dia bola. Oh minat sungguh. Ha tu tak apalah. Munggu suami dia sungguh nak kata apa dia boleh, tak ada masalah apa. Nah. Jadi orang Tino ni sebing ni. Antara banyak yang berlaku sebing ni diambil dia letak atas telinga, dia ambil esmaya, dia cucu ni. Ni sebing tak basuh habis. Kena selok ni. Selok sebing waktu habis tarik ni. Ketika basuh muka, kena basuh wajib. Basuh benda yang tumbuh dalam kawasan muka. Ni ni. Benda yang tumbuh dalam kawasan muka ni sebing. Sebing ni kan sebing. Orang panggil apa? Orang panggil tali tudung. Tali tudung. Sebing lah sebing orang panggil. Nama? Ha ni. Ni sini ni. Kena waktu ubik ni. Sebab dia tumbuh dalam kawasan wajib, wajib kena basuh semua. Banyak mana orang okay? Sakut atas telinga. Rok basuh muka lagu ni. Lepas tak basuh apa? Kena waktu ubik habis ni. Hok kawasan muka lah. Hok kawasan muka. Hok atas ni tak payah waktu ubik ni. Tarik sanggup apa semua. Tak payah. Ni hok dalam kawasan muka ni. Dia masuk dia. Sebab masuk muka ni daripada ujung rambut ni sampai ke bawah tekuk. Bawah dagu ni. Daripada ujung telinga sampai ujung telinga. Tarik benar daripada ujung telinga siapa hak ni masuk ni ke? Masuk ni. Maka wajib kena basuh. Malah basuh, ambil pisau cukur, prank. Nama, mudah, tak ada selalu. Napa cacat pun ikut dia. Dah malah ambil esmaya sangat ni. Malah-malah guting. Nipi, mudah. Ambil esmaya tak payah sepak apa ini. Tapi jaranglah orang tino guting sini, pelik rambut macam we jatel lah. Nama, biasa orang tak guting sini. Ah maka hak ni kesilapan ramai. Tak bawah telinga pakai basuh. Eh. Itu kena perhati sikap basuh muka ni rukun wajib. Kalau tak sah buka, tak sah ambil air semaya. Tapi kalau tak sah apa dah? Basuh telinga kau gapo tu benda sunat tak ada masalah apa. Kau basuh muka ni kena cara sikit. Wuduk. Ya. Eh? Oh panjang. Siapa dia suruh tak panjang macam Jackie Chan apa semua. Tak gua Jackie Chan tu. Nama wajib kena basuh. Ataupun kening dia, kening dia. Tok guru Jackie Chan kan, kau tengok Kung Fu tu kan, tok guru dia kan panjang. Tak tahu lagu mana dia jaling tumbuh gini. Wajib kena basuh habis ni. Siapa dia suruh buat payuh diri, kena guting. Nah, dia guna apa comel. Nah, ni kena basuh. Sekali pun keluar daripada hak wajib, wajib kena basuh. Nah, tu kena cara sikit. Tu biasa kesilapan. Orang ambil air semaya bagi perempuan. Nah. Bak mandi, ada juga kesilapan. Biasa-biasa berlaku. Kalau kita tak ngaji sudah, kita ingat sah dah, kita ingat cukup dah. Apa tak sah? Ah, sah dah lah. Itu penting ngaji. Ngaji ni kalau boleh sebelum usia balik. Apabila kita masuk usia balik, kita dah lepas dah tanggungjawab. Bak semaya lepas dah, ambil semaya lepas dah. Berarti kita semaya tu start tu sah dah. Ni umur 40 baru nak belajar. Banyak mana semaya dengan air semaya tak sah. Pas lagu mana? Kita nak kata lagu mana? Nama? Oh ambil air semaya, mandi boleh cacir banyak mana? Mandi junuk boleh cacir. Pakai shower tu mandi. Lama mana dah? Saya mandi yang dulu lagi lagu tu. Astaghfirullahalazim. Tempat hot kepik tak cara sudah. Ada satu tempat tu kita ngajar. Kita kata orang Tino ni apabila mandi junuk wajib duduk cakung. Wajib duduk cakung. Anak darah ataupun janda ataupun bini orang wajib duduk cakung. Maka dia akan terbuka kawasan anak janda kalau anak janda. Orang anak darah, anak darah. Maka wajib kena kepuk situ. Tepuk situ. Dia kena air. Kalau mandi boleh cacir. Mandi boleh cacir kan kita kepik kan. Mandi gitu. Kita rasa macam rata. Allah Rabbi. Wajib kena duduk sebentar. Kita kata wajib kena mandi boleh cakung. Lepas pada ngajar ada makcik. Ustaz kata mandi boleh cakung. Ambo tak boleh mandi boleh cakung. Tak boleh bangun. Duduk cakung lagu tu. Pokatuk ambo. Dia duduk cakung. Tak boleh-boleh mandi. Nak bangun lagu mana sakit lutut. Kita kata wajib cakung ketika nak basuh sebelah bawah tu. Orang jatuh pun lagu tu juga. Ni orang Tino. Ramai kita tengok budak-budak sekolah. Anak-anak darah kita umur 13, 14 ko. Anak darah sekolah menengah. Tanya mandi junuk lagu mana.
Mandi macam biasa, mandi dengan paik ujah. Astagfirullah. Tak salah mandi paik ujah. Tak cakung, tak duduk. Eh dah, mandi biasa. Ah, sudah. Lama mana duk kerja lagu ni? Selama-lamanya. Bukan lama, selama-lamanya. Allah Rabbi, nyanyo wak kerja lagu ni. Pak kita bukan orang tak semaya, orang semaya. Nyanyolah wak kerja. Kalau amal tu bagus, dah rajin dah am semaya. Rajin dah, tetapi salah buat kerja. Lepas tu nak terima ke tak? Oh ni masalah kalau tak mari belajar. Sebab itulah punca maksiat paling besar sekali adalah lari daripada majlis-majlis ilmu. Kita ni ingat nak buat kuih pun kena belajar. Tak boleh kata kita tak belajar, kita tengok mocik tu duk jual ke apa dah. Oh, ni ke apa dah, onde-onde. Oh sedap onde-onde, makan. Oh lembut molek. Kita tak belajar, kita tengok mocik tu jual pasal malam, klik domoh beli tepung sendiri, nyos sendiri, oh, sate sendiri, beli buat, cutera buat. Mocik tu buat sedap. Kita buat jadi pelewing basika. Kenapa pelewing basika? Pekong di cermin pecah gelar. Tepung ke apa dia tahunya beli. Nyo bakar kau lagu mana. Hak tu kita kata turun buat kuih. Kuih ni serias topok. Kalau tak jadi cekmek kau tak jadi ke apa dia. Onde-onde tak masuk dengan kau. Tapi kalau tak jadi semaya ke mana? Pok kita ni bagus dah. Rajin dah semaya. Tapi salah buat. Apa-apa bila orang kata salah buat kerja lagu ni. Ah sudah. Salah dah lah wakil je ambo pas lagu mana. Pas lagu mana silap kita. Kena qada dah salah. Nak kata ke mana? Allah, pas ambo umur berapa dah ustaz? 4 kali qada mati dah ambo. Kena minta maaf dengan Tuhan. Minta maaf banyak-banyak kata ambo dulu tak dengar kata, ambo dulu terbolah, ambo dulu gini. Sebab tu ilmu ni, ibadat ni bukan mudah. Dunia kita belajar. Satu campur dua kita pergi belajar di sekolah. Khabar-khabar nak betul semaya, khabar-khabar tak si belajar. Nak ambil wuduk dengan cara betul tak si belajar. Pandai sendiri. Siapa dia ajar lagu tu? Dunia kita pergi belajar ni. Sekolah rendah, sekolah menengah, tadika, universiti, ambil master, ambil PhD, ambil hatu raya, ambil berapa. Nak suruh kenal dunia. Nak kenal tu, ha? Nak betul ibadat kita? Kita bagus dah kaki ibadat nak semaya. Bukan jenis kaki malas semaya. Tapi buat mau kat kosi kot dah. Nyanyi buat kerja lagu tu. Kita, kalau isi boreh salah demo tak widah beri. Tahu beri? Piti. Nak boleh piti. Isi boreh salah. Orang suruh tulis nama, dia tulis alamat. Orang tulis ke alamat, dia tulis nombor kereta dia. Ingat, orang kerja bank nak boleh piti untuk kita. Isi boreh berapa dia, ni mocik lagu ni. Balik, kau tahu ke mana, kata. Tak apalah, awak marilah piti tu. Tak boleh, boreh salah mocik. Boreh salah demo tak widah. Pak kalau ibadat salah ingat boleh syurga kau kita. Khoyalah ya saja kita. Nah. Waktu penting lo ni ajak seramai mungkin mari betul ibadat kita. Kita retina ni payah nak ngaji. Sebab apa? Banyak tugas di rumah. Oh, klik rumah ni gini ni sore-sore ni tugas dia. Nanoklah anak lagi pasu bunga lagi pego ayam lagi pego arnak pego kucing nak pego belako pego kambing kalau jumpa beruk pun nak pego beruk nak macam-macam jadi minat mego nama tak genak pego tok laki dia habisnya pego belako ne tahu dah kerja kita banyak pas kerja banyak ni penat kita nak ngaji tak ada banyak kefarduan wajib kena taat ke suami pas minggu sekali boleh mari ni Allah alhamdulillah mari betul ibadat kita tanya tok laki kita boleh jawab ke. Oh, awak apa nak tanya masalah istihadah ke apa dia tak kedaruh apa bunyi tak tahu ambo. Sama-sama tak tahu jadi boleh mari mengaji seminggu sekali tu alhamdulillah mari niat supaya Tuhan nak betul ibadat kita mungkin ada salah kalau hak betul dah alhamdulillah kalau salah selama ni kita buat oh nyanyo wakil Joel dunia orang tak layak dah kalau boleh salah ni akhirat. Kok kita nak tahu kesilapan kita apabila akhirat baru nak tahu. Depan Tuhan apabila kita kata, oh Tuhan kata, semaya gapung. Pak boleh semaya kita masa tu. Boleh berzikir, boleh beki semula. Tak boleh tu. Ni, masa ada peluang nyamu ni. Duk zuhzah, zuhzah ni nyamu ni Tuhan win apa ni. Maka peluang kita nak beki ibadat kita. Oh salah kau, kau apa kau masa ni. Nak tunggu akhirat tak boleh nak beki tu. Bak wuduk. Kena perhatilah. Nyangai duduk tengok ni. Selok rupanya. Ya Allah, mengaji dah seminggu sekali. Selok. Nak tutup mata tak korek perasa. Jelek tu enggak. Selok tak tahu kau mana dah selok. Ya selok lain, tidur lain. Selok ni dia tak tahu kau mana. Nak kontrol ni. Takut
gini apa malu kau orang? Ha ha. Kena ada depan pula. Tak tahu alik-alik jatuh. Muka surat berhenti kat mana? Ajalah tu. Selok tu. Tanda selok tak tahu muka surat berhenti mana. Padahal hamba kecek dia dah. Nama, pas mula salah. Salah. Apa salah? Tak salah langsung dia tidur. Yolah kita seminggu sekali deh. Curilah masa kata sejak ya. Nih, pahala ni pahala fardu ni. Kalau kita tak belajar lagi, pahala fardu. Kita duduklah ni, kalau kita semaya duha ni boleh lebih afdol lagi. Sebab kita ngaji fardu boleh pahala fardu. Fardu ni 70 kali lebih daripada hak sunat lagi. Nih, kalau misalnya kita nak baca Quran lah ni, kita nak semaya duha, ngaji lebih pahala lagi. Wudu, erti wudu ialah membasuh anggota yang khusus seperti wajah, dua tangan, dua kaki, menyapu kepala. Ha tu masuk wudu neh. Sebab tu hamba pilih buku ni bahasa Melayu dah. Bahasa Nayu tu panggil. Neh, supaya mudah kita klik boleh baca semula. Hamba tak ambil hok Jawi ko takut tak tahulah. Bukan orang-orang Melayu ni boleh baca Jawi tapi kok kita lau jadi Amerika belako. Minat kepada penjajah. Padahal penjajah ni wakil nak negeri kita. Sukanya. Nih, bahasa penjajah. Ambil jugalah bahasa Rumi. Mudah nak baca. Ni klik. Bukan kata tak celah di, celah dapur. Selit dalam mari tak. Selit celah kereta. Pakai tuan air langsungnya bukunya. Celah kereta selit. Subhanallah. Mudahlah minggu depan nak mari pakai baca lalu. Nih. Bukan awak naik nak baca. Tak ada kata malam-malam sebelum tidur. Kau lepas-lepas maya isu rumah kau tengok sikit. Eh, hamba mengaji ke apa hari ni? Oh, bak toharoh. Nih. Nanya bukan main dalam bak mengaji. Kelik tak ingat sebutih habuk jawapan. No. Tak apalah. Kau betul kita lazim ke majlis ilmu. Ya kita ni orang tina. Kau berapa dia umur orang. Kau ibu orang. Kau nenek orang. Kau lagu itulah cara kita mengaji. Moga kita nak ngapa zaman kita hero-heroin dulu muda-muda tak ada dah. Gigi pun gelap. Nama dok main walabo. Dok gitu lagu tu. Lagu tu lah ngaji cara kita. Tapi jangan tinggal majlis ilmu. Hari ni kita ingat, esok tak ingat. Minggu depan pun ingat pula lagu tu. Jangan ditinggal. Hari ni macam ingat dah. Tak ada esok kata tak ingat dah. Apa mari pula jangan tinggal majlis ilmu ni. Oh, bukan kata kita jamai dulu sekali ngaji. Ingat dah. Banyak benda masuk. Masalah goni, masalah tok laki, masalah hanuk, masalah kereta, kucing, baloh ngaji rel lah. Macam-macam. Masuk dalam otak. Kita tak masuk dah. Nih, wudu. Pertama kita nak beki amalan kita. Pertama wudu. Nih, kita nak mengaji. Tujuan nak mengaji. Kita nak beki ibadat kita. Nih. Okey, hari ni kita nak beki ambil ismaya kita. Bahasa Arab dipanggil wudu. Kok mana? Kalau betul dah, alhamdulillah. Kalau tak betul, wajib kena baiki segera. Contoh niat dia. Niat dia kata, kepala disertakan dengan niat yang khusus. Contoh niat dia, kok bahasa Arab lah. Nawaitu fardhul wudu. Ataupun bahasa Melayu, sahaja aku berniat untuk wajib wudu. Ataupun sahaja aku berwudu. Soh dah. Kedua kita niat nawaitu raf'al hadasi. Hadasil asghar boleh, hadas saja boleh. Saja aku mengangkat hadas. Bahasa Melayu boleh, bahasa Arab boleh. Terpulang kepada kita. Kalau kita nak biasa bahasa Arab dah, oh tak payah tukarlah bahasa Melayu. Ni gelinya pula. Ambo dah biasa saja aku berwuduk hari ni nak niat saya aku mengangkat hadas. Tak ingat jadi pening jadi tu. Tak payahlah kalau kita niat betul dah, tak payah beki dah. Kekal ke hok lagu tu nah. Ketiganya nawaitu taharah lissalah. Sahaja aku bersuci untuk solat. Nah, sahaja aku bersuci untuk solat. Maka tiga niat ni sah untuk kita berwuduk. Sah untuk kita berwuduk. Pilihlah mana-mana sah kita biasa dah, sama ada bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Sunat kita berlafaz, sunat kita berlafaz dengan niat. Niat ni duduk dalam hati. Niat ni apa maksud niat? Kita sedar apa yang kita nak buat sekarang. Kita basuh muka, kita sedar kita nak ambil ismaya. Okey tu niat. Kalau kita lafaz, sunat kita berlafaz. Saja aku ambil ismaya kerana Allah Ta'ala. Tujuan kita lafaz supaya kita nak sedar ke hati kita, kita duduk ambil ismaya lah ni. Kadang-kadang kita basuh muka, kita ingat nak sejuk muka macam-macam.
Niat di dalam hati mesti disertakan ketika mula-mula membasuh sebahagian daripada muka. Melafazkan niat adalah hukum dia, sunat hukum dia. Okey. Bila kau kita nak niat ketika ambil air semaya, ketika air mula menyentuh muka. Air mula menyentuh muka. Ambil air, cebok air. Masa ni tak jadi lagi cebok air dengan tangan kau, dengan cetung kau ataupun pakai pahit kau. Air mula kena di muka, okey boleh niat dah. Sebelum siapa, tak boleh niat lagi. Masa cebok, jangan niat. Masa gerak, jangan niat lagi. Setuh baru niat. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Setuh di muka, bukan kata sama sedah. Sama sedah kena, sama sedah niat. Jangan aku ni, nak mungkin cebok. Oh, sahaja aku tak kenal lagi. Sahaja aku berwuduk, tak kenal. Dia betul-betul. Niat dengan kena. Bukan gitu maksud dia ni. Apabila air kena di muka, boleh dah start niat. Tu maksud dia. Misalnya air kena muka, tak niat lagi. Siapa sini baru saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, sini soh sebab ada niat. Kalau kita basuh atas ni, tak soh sebab tak ada niat lagi. Maka kena putar, awak naik sekali lagi. Siapa sini? Baru soh. Nih. Lepas tu, ambu ambil air semayang, ambu basuh tangan dulu. Khomo, awak masuk air dalam hidung. Apa? Kalau niat ketika muka ni, tak niat kau. Kalau ni kena niat sunat wuduk. Kena niat sunat wuduk. Jangan tak niat. Ni pergi basuh tangan di pahit. Tak niat, tak boleh pahala. Kena niat. Saja aku buat sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Basuh tangan. Khomo. Yalah tu dapat pahala sunat belakang. Pak masuk air dalam hidung. Okey. Apabila basuh muka, hak ni rukun yang pertama ambil air semaya. Iaitu basuh muka. Nah. Maka niat itu mestilah berserta dengan permulaan ibadat. Maka bermulanya ibadat. Pada wudu adalah basuh muka. Maka kita pun niat saja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Dah betul. Pas basuh tangan, tak payah niat lah. Oh, betul niat di muka tu betul. Dia kata melafazkan niat itu sunat hukum dia. Kita tak si niat, tak si bunyi suara, tak apa. Pakal. Tak syarat, sah. Tapi kalau kita bunyi suara tapi tak niat, saja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Hati tak mikir kau muka lain. Tak sah. Ya, kita kena sedar apa yang kita nak buat sekarang. Tu dipanggil niat. Macam kita nak semayang. Kita kena berhenti sebentar. Mari daripada rumah, perut, akak takbir. Allahu Akbar. Tak niat. Dunguh lagi ambo niat nak mari semayang. Niat dunguh, mari buat ibadat sini. Tu tak panggil niat. Tu dipanggil azam. Tak soh buat kerja lagu tu. Ya, kena niat ketika mula-mula kita nak semayang. Bila kau bermula semayang, apabila kita ucap alih kalimah Allahu Akbar. Boleh niat tu. Jangan terlepas kerana rukun yang pertama adalah takbiratul ihram. Kalau Allahu Akbar baru niat, tak sah sebab sah rukun terlepas. Ketika Allahu Akbar tu wajib kena niat. Jadi start tu, mula-mula kena senyap dulu ayat kata hamba nak semayang fardu maghrib. Aku nak semayang fardu maghrib. Tiga benda. Aku nak semayang fardu maghrib. Kalau makmum tambah makmum. Aku nak semayang fardu maghrib makmum, aku nak semayang Allahu Akbar. Selitah dah itu. Beres. Hak ni akan takbir. Allahu Akbar. Sakuk saing dia. Tarik bersembah kawan tu, tak tahu alih dia jatuh. Bapa tarik panjang sangat. Allahu Akbar. Dia terjemuh dalam hati dia. Ya kecek dalam hati kan? Allah. Ya pun kecek dalam hati. Saja aku semaya fardu maghrib. Tu bukan niat. Itu hadisun nafsi. Bisikai hati. Bisikai hati ni tak jadi. Dia kena niat. Apa maksud niat? Lintas kita nak buat benda tu. Okey, kita nak buat apa dia lah ni? Ambo nak semaya fardu maghrib. Bila kena terlintas ambo nak semaya fardu maghrib? Ketika Allahu Akbar. Sebab tu kita tengok Allah peri-peri akbar nama. Nak suruh ni terjemuh kena panjang pula. Ada lagi. Aku semaya fardu asar maghrib. Ada suding ni. Mama pelik sungguh niat bunyi ada juga. Nama. Niat ni tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Sebab tu kita boleh semaya belakang orang India boleh. Sebab niat ni sama. Lepas tu, kecek-kecek ni lafah. Lafah ni berbeza. Bahasa Melayu, kecek bahasa Melayu. Arab, kecek bahasa Melayu. Apa kita boleh semaya belakang orang Arab? Sebab niat ni benda sama. Ambo nak semaya fardu maghrib. Tapi dia guna bahasa dia. Niat ni tak ada huruf. Apa maksud niat? Lintas tu. Macam kita lah ni. Dia tengah ngaji. Tak tutup puyuk. Sudah masuk tikuh lah. Ya mari lagu mana? Perasaan tu. Ya mari lagu mana?
Kau yang mari. Awak tidak tutup puyuk. Sila tutup puyuk. Mari gitu ke tak? Suara kau mari ke apa dia? Yang mari telitah tu yang mari lagu mana? Telitah tu yang mari lagu mana? Neh. Kau yang mari gerak gitu ya. Kau yang mari gerak. Allahu Akbar, puyuk tak tutup kata. Cik abang kita tidur pulak. Tak ada apalah tiku berdansar lah dalam tu. Yang mari lagu mana? Kak, yang mari lagu tu. Ha, niat dalam ibadat. Niat ambil air semaya. Niat semaya lagu tu. Maknanya kita sedar kita nak buat ibadat tu. Ni takut-takut kita basuh muka, kita ingat nak basuh muka kita ke. Maka kita ingat oyak kepada diri kita, hamba nak ambil air semaya ni. Ingat lalu. Okey, so. Fardu wudu. Fardu wudu ni rukun ambil air semaya. Rukun ambil air semaya. Bagi asasi ni dah. Seorang ibu kena tahu benda-benda wajib ni. Akidah kena tahu. Nama Nabi Muhammad kena tahu. Ni kita ngaji ni. Tujuan dia sebab apa kita nak kena tahu benda-benda lagu ni? Kerana dialah al-um madrasatul ula lil aulad. Ibu-ibu ini merupakan pondok yang pertama bagi anak-anak dia. Maka anak-anak kita belajar Fatihah dengan bini kita. Betul Quran dengan bini kita. Air semaya, rukun-rukun ambil air semaya, semaya. Kita dah cara keluar dah. Orang anak dalam rumah kita banyak terima pelajaran daripada ibu dia. Sebab tu kalau ibu banyak kecek, anak sudah sempat bertih dah. Tak cekak tutup mulut. Bunyi orang ni pula tutup, orang ni bunyi mulut tutup dengan kaki, orang ni pula bunyi. Gegek gepar. Bapa menurut ibu dia. Kalau ibu jenis dia, ya, anak semua dia belakang. Kalau ibu lenta, tahu lenta, tak tahu apa. No, semaya pun tak tahu, anak pun tak tahu semaya ber. Tapi kalau ibu jenis kaki semaya, kaki tutup telekung, anak semua tutup telekung. Bapa, muda yang pertama, dalam hidup seorang anak adalah ibu dia. Yang apa dia yang banyak ngadu kepada ibu, ayuh tak ada masa. Bukan tak ada masa, ada masa. Tapi silap kerok, makan sambal ada lah. No. Ya ibu ni kalau ada masalah lagu mana kak? Kecek sikit kat lembut selalu. Allah mak masuk sedap kat. Oh lah. Tak marah dah. Kena puji sekali. Ayuh, kalau dia yang marah, kita duk makan nasi puji. Allah sedapnya sambal lada ni ayuh dia. Sedap dia. Ambil rauk selalu. No. Tak makan, tak makan. Apa puji-puji orang jatuh ni. Jadi anak ni biasa dia pergi dekat dengan mak. Memang Nabi kata tu lah madrasah yang pertama bagi dia. Sebab tu nak cari bini biar pandai. Ambil esmaya, pandai tutup telekung, pandai gapo. Ni anak kita nak terima dengan dia belakang. Ni anak kita 9 bulan duduk masuk dalam madrasah dia. Madrasah dalam perut dia ni. Ni ibu duduk dalam madrasah dia ada 9 bulan. Kecek mengapa tu bik anak jadi mengapa kau si kodal. Ni biar baca Quran, biar baca selawat. Ne. Jadi anak-anak jadi sejuk ya. Lepas tu. Jadi orang tina kena tahu bab ambil air semaya benda asasi ni supaya boleh ajar kepada anak-anak. Kita ajar Fatihah kepada anak kita. Anak kita semaya daripada balik sampai mati. Pahala cuma mana? Fatihah tu kita ajar. Ku Allah kita ajar. Hok tak syarat baca sebutir Quran. Bagi asasi ya kita ajar Fatihah. Kau yang nak guna tiap-tiap hari. Kul Allah. Kau gapo dia? Patu cara ambil air semaya. Nama dia ambil air semaya sampai mati. Allah pahala cuma mana? Kita dok tidur dalam kubur. Mari semacam pahala semaya, pahala kita tak semaya dah. Kita tak ambil semaya dah pahala anak kita buruk-buruk. Anak kita nya ajar pula cucu kita. Cuma mana boleh? Nama. Jadi kena tahu ni. Ni tanya cik. Tok, tok, bagaimana yang ambil semaya? Ikut mau. Apa gerak tok pun am tahu tok pun pakai gosok lagu tu gapo dia tak tahu. Niat lagu mana itu? Eh, tak tahu. Mu rasa lagu mana? Mu suka sedak jolo. Sedak. Ingat Nescafe. Oh, kau rasa sedak kau cuy. Ni ibadat ni apa rasa sedak dah. Mana boleh kena ngaji nama. Oh, berat kata tok ni lipat awal-awal lagi. Berat. Fardu-fardu wudu ada ne perkara. Ingat rukun ambil semaya ni ada ne perkara. Betul dah je ni dia. Betul dah je dia. Fardu-fardu wudu ini ada ne perkara. Makni rukun ambil air semaya ni ada ne perkara, pak basuh dua kering. Pak basuh dua kering. Pak kena basuh, dua tak payah basuh dua ni. Pertama, niat. Niat ni tak payah basuh. Jari orang basuh niat memang nak basuh lagu mana niat.
Nama. Ha, niat, niat cara dia yang disebut di atas lah. Macam kita niat nawaitu rafa' ini, rafa'an hadas, nawaitu fardal wudu, sahaja aku berwudu, sahaja aku ambil air semaya, sah belaka tu. Niat. Kedua, membasuh muka keseluruhannya termasuk bulu-bulu serta kulitnya. Haknya iaitu mengikut ukuran memanjang daripada anak rambut dahi sehingga ke dagu dan ukuran melitai pula daripada telinga ke telinga. Ha ni muka. Nah. Wajib kena basuh semua yang tumbuh dalam kawasan wajib. Bila kawasan muka ni daripada anak rambut. Anak rambut ni biasa 4 jari daripada kening. 4 jari daripada kening. Ni kening kita tak 4 jari ni biasa anak rambut sini. Tapi anak rambut ambo sini tu tak panggil anak rambut, tu dipanggil suluh. Nama eh ambo rambut ambo start sini ha, tu ada masalah moci. Narak sejekal ada sini rambut. Memek botok dah tu. Nama ya biasa 4 jari neh, 4 jari daripada kening. Ada rambut dah biasa. Kurang daripada 4 jari, ada orang ke tumbuh rambut sini neh. Ha mano hak ni? Tak normal tu, tak normal. Biasa normalnya 4 jari lah. Kalau kurang ataupun lebih, oh, tu tak dikira tu. Standard ya, standard. Orang kata kalau ni, kalau rambut ada sini ni, tak tahulah orang tua panggil bodoh. Nah, kalau dahi ni tak suruk sangat, tak suluh sangat ni, oh, rambut tu menjadi spek, dahi spek ni, orang tua kata bodoh. Tak tahulah. Nampak? Bodoh kau cidik. Tapi jadi nampak macam bodoh. Nampak macam letak yang kau itu. Nampak? Tak tahulah. Orang tua kata. Kalau dahi ni tumbuh gini. Oh ni. Oh ni jadi nampak bodoh. Daripada ni sampai ke bawah ni. Ni. Tulis ni. Tulis ni. Ha ni. Tulis ni. Daripada telinga. Ni anak telinga ni. Bukit ni. Sampai ke anak telinga ni. Biasa panjang muka manusia ni sejekal. Sejekal panjang muka manusia. Siapa dia ukur sejekal lebih bukan manusia tu ikan. Ikan pikuk. Nama muka ni panjang lagu tu. Biasa muka ni sejekal eh. Sejekal. Standard KL ni. Sejekal. Nah. Lebar dia pula lebih panjang daripada panjang. Biasa sejekal 4 jari. Biasa sejekal 4 jari. Daripada telinga. Okey, ambil 4 jari kena. Oh, jadi ambo. Nama. Ambo ingat ibu kalau 2 jekah, hak tu bukan muka, hak tu muka sungai panggil. Nama. Jadi muka panjang lagu tu macam-macam ikan lolong pun ada juga. Nama. Ah, jadi standard tu memang ukur standard tu. Muka sejekah 4 jari, lebar dia, lebar panjang pula sejekah saja. Memang kita nampak memanjang kau ni. Tapi lebar dia ni lebih panjang pada 4 jari. Kalau 2 jekah tu ambo tak tahu muka jadi lagu mana. Namo ambo tak tahulah. Supo kepuk pun ada napa kali. Namo. Jadi wajib kena basuh semua benda yang tumbuh dalam kawasan tu. Ni, kening. Kalau kawan ni kening lebak kau gapo dia wajib kena basuh ni. Ni, bulu mata kau gapo dia. Ni, kalau orang jantan dia ada 20 bulu. Ya misal janggut ni, kumis gapo dia, janggut gapo dia jantan tak apalah. Orang tino ni tak ada gapo dia wajib kena basuh belaka. Namo. Ni. Hidung kau kawasan apa kau sohir ni. Kena buat gini. Ni mata ni. Ambil semaya ni. Sini. Ha ni. Sini so. Sini so. Maksud dah. Biar dah. Sama. Ha. Dalam mulut tak wajib. Masuk air dalam hidung tak wajib. Sunat sahaja. Kau wajib ni. Kau kata ni. Kawasan ni. Kalau lah kawai tu tumbuh siung. Tahu siung. Gajah bersiung. Taring. Macam gajah. Keturunan Dewa Ramayana Mahabharata. Nama. Tumbuh siung lagu ni. Wajib kena basuh habis siung dia. Ataupun tumbuh gapa dia ketumbuhan misalnya. Ha, tumbuh lagu ni. Panjang. Ha, wajib dia basuh. Wajib kena basuh ni. Buat macam kepuk gitu. Wajib kena basuh. Nama. Kalau tak ada gapa dia mudah lah. Semua benda yang tumbuh dalam kawasan wajib. Wajib kena basuh. Eh. Ketiganya membasuh dua tangan hingga ke siku. Basuh dua tangan hingga siku. Jadi kena basuh tangan sehingga siku. Apa maksud siku? Siku ni pertemuan tiga jenis tulang. Tiga tulang. Ni. Lengan kita ni ada dua tulang. So, dua. Eh, ada dua. Wah, saya dah tanya. Dah start dah tanya dah tu. Ya, sini ada dua tulang. Eh. Sini ada dua tulang. Ni dua tulang. So, dua. Sini ada so tulang. Pala tulang ni, hok ni dua putung, hok ni seputung, hok tiga benda ni dipanggil siku. Maka wajib kena basuh sampai cekik alik kau ni. Cekik alik kau ni, wajib kena basuh. Sekat kan ni.
Jangan basuh dia orang ni. Oh, sama sudah basuh. Bahaya pembaris dah pula. Betul mulut. Tosoh. Ni tulen ni tahu tak basuh. Basuh ni. Rabih. Kalau tangan tumbuh lapai sini. Allah, lapai tumbuh. Sebab penyuh kau kata. Wajib kena basuh belakang sebab tumbuh dalam kawasan wajib. Tangan tumbuh lapai lagu ni. Mudah nak makan nasi. Perut sekali makan setalai habis. Nama? Tangan. Tapi kalau tangan tumbuh halikau ni. Tumbuh halikau ni. Tumbuh. Kau ni. Maka tak wajib basuh. Kalau tangan itu lebih saja. Tak wajib basuh. Kalau wajib basuh, kau ni saja. tangan itu masuk dia. Kalau cabut lengan, accident cabut lengan. Pop cabut. Tinggal tulis. Coki-coki tulis sini. Wajib kena basuh. Wajib kena basuh sebab masih tinggal lagi siku. Wajib kena basuh tulis ni. Tapi kalau accident, pah putus sampai sini. Tak ada dengan tulis-tulis ni. Tak wajib basuh tangan itu. Pah basuh muka. Tangan tak ada, pakai sapu kepala lalu basuh kaki. Jangan duk menu. Nak basuh tangan lagu mana? Tangan tak ada. Duk menu, seminggu duk menu. Ambo nak basuh lagu mana? No. Tak suruh basuh muka tangan tak ada. Tak suruh mikir, buat pelik kah? Basuh kepala selalulah. Namo. Pak menyapu sedikit daripada bahagia kepala. Walau sehelai rambut yang ada dalam hak ataupun lingkungan kepala. Keempatnya, menyapu. Bezakan beliau sapu dengan basuh. Basuh ni yang ngalir. Kita curuh yang ngalir. Tak titik. Tak cara curuh. Ambil spray. Ayuh kita di hospital. Kita spray-spray. Ya pun titik. Tak. Waktu panggil basuh tu. Sapu lah ke mana? Sapu ni menyampaikan basuh hair sahaja. Kita basuh tangan kita. Celup dalam air. Letak-letak. Basuh ni tangan ni. Kita pun letak. Okey cukup dah. Tak syarat buat gini. Tak syarat. Ni kena buat gini kau. Sikit. Tak payah syarat. Kita buat senyap. Tak. Okey cukup dah. Tak syarat pakai tangan. Pakai kaki dah pun. Kakak kaki. Oh celup. Tak atas ni. Boleh yogurt tapi nampak ganas pakai kaki. Nama. Ataupun pakai peng. Boleh. Tak saya guna. Pakai peng. Ambil peng eh. Sejuk-sejuk. Tak. Celup air kau dah. Tak, okey cukup dah. Sah dah. Nama. Sekalipun sunat berhabis, tak apa, sah dah. Tu masuk sapu dia. Jangan kita pergi sapu ni kena buat gerak. Tak syarat gerak. Tak kena gerak. Yang penting sampai basuh hair kepada kepala. Dia asal sapu kepala. Tapi kata kepala ambo penuh dengan rambut. Nak sapu lah ke mana? Ambo nak sapu rambut boleh ke tak? Kalau nak sapu rambut, mestilah rambut itu dalam kawasan kepala. Kalau rambut panjang, puteri maya mengurang. Dia pun tak basuh rambut, dia ambil tu, dia sapu sini. Okey, panjang rambut dia. Okey, sapu hujung ni. Nama? Soh kau tak? Tak soh. Sebab, kau kena rukunya, kena sapu kepala. Bukan sapu rambut. Kalau nak sapu rambut, mesti rambut tu kau dalam kawasan kepala. Sapu mana? Sapu tengah ni. Kalau rambut panjang, kita sapu sini, tak soh. Keluar daripada kawasan kepala. Tarik kau ni, panjang ni. Kita sapu hujung ni. Tarik kau ni, sapu hujung. Tak sah. Kena sapu dalam kawasan kepala. Ambil, serak sikit. Okey, beres. Kelimanya, membasuh dua kaki sampai buku lali. Buku lali ni maksud dia, pertemuan tulai reting. Tulai reting dengan tulai kaki. Tulai kaki dengan tulai reting. Maka kena basuh dua tulai ni. Dia. Timbul tu, sapa ke bawah. Kena basuh belah. Kalau kaki jadi rapat, minat pakai kasut kan, kaki jadi rapat. Okey, tak boleh tak masuk air, wajib kena selak ni. Buat gini. Biar masuk air kawasan ni, kena carulah. Biasa alik kalau cucu kau ni buku lali ni, kena tunggeng gini. Biar kena dia bukan buku lali panggil apa dah? Di belakang tu. Tumik kau panggil dia. Tumik kena basuh. Kenanya kenanya tertib. Tertib yakni basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Hak tu hak rukun saja, hak sunat-sunat dia. Banyak lagi depan tu kita akan syarah mengenai sunat-sunat dia. Patu air dua koloh, benda yang membatalkan wuduk. Okey. Mengikut susunan tidak mendahului satu anggota wuduk dari satu anggota yang lain. Sekiranya tertinggal membasuh salah satu anggota wuduk yang telah diwajibkan, maka wuduknya tidak sah. Misalnya lepas pada basuh muka, nya sapu pada lalu, lepas tu basuh kaki. Sah ke tak? Sah dalam ayat semaya dia? Sah di muka saja. Hak lepas pada dia tinggal tu tak sah. Jadi dia kena basuh tangan semula, sapu pala, sapu kaki.
Maka wuduknya tidak sah. Begitu juga kalau tertinggal menyapu kepala atau mengkemudiannya, atau mengkemudiannya menyapu daripada membasuh kaki. Basuh kaki dulu baru sapu kepala. Maka basuh kaki itu tidak sah kerana mesti kena tertib. Nak sah basuh tangan, mesti kena basuh muka dulu. Baru sah basuh tangan. Nak sah sapu kepala, mesti kena basuh tangan dulu. Kalau nak basuh sapu kepala, basuh tangan dah lagi, tak sah basuh sapu kepala tu, kena basuh tangan dulu. Tu maksud tertib. Syarat wuduk, syarat kita nak berwuduk sah, ada beberapa syarat, ada 8 syarat. Wallahu a'lam. Kita ada air semaya, lepas tu kita main dengan kucing. Apa hukum dia? Batal kodok air semaya. Tak batal air semaya deh. Benda yang membatalkan air semaya ni, pak benda ni. Ingat siapa mati. Dalam kubur pun ingat tak ada masalah apa. Nah, pak benda ni baru batal air semaya. Pertama, setuh kulit lelaki dan perempuan yang halal nikah. Kedua, keluar sesuatu daripada jalan depan, jalan belakang. Ikutlah keluar kapu air neskepi, kau keluar angin, kau keluar pelakar, cari kain-kain kau, batal. Ketiga, setuh kemaluan. So, sendiri kau, orang lain kau. Keempatnya, hilang akal ataupun tidur. Empat benda ni saja. Selain daripada tu, main dengan kucing, main dengan gajah, main dengan bewok, kau berapa dia, tak batal. Ismaya. Deh. Ada tu lelaki ni jenis pukul bini. Ya puah kata pukul air batu, katok bini dah pula. Lepas pada katok air batu, katok bini pula. Dia kata kalau dia mau ayat cerita ke orang, jatuh tolok. Maka bini dia pun ayat cerita ke orang, jatuh tolok, jatuh tolok. Eh, moleknya dia ayat cerita cepat-cepat supaya jatuh tolok. Nak lagi kau kena katok ke orang? Eh, jangan awak tak ceridik kita retina ni deh. Oh. Ada lagi ramah lagi hok jatuh, hok juruh-juruh. Nak cari hok katuk pula. Apa lagu tu? Minat kau tu lelaki dia. Dia tak bawa agama kau kita. Cari hok boleh pimpin kita, hok masuk syurga kita. Ni susu katuk kita, minat lagi. Pelik sungguh. Supaya tak ada hok jatuh lain kata. Boleh kau bini dia keluar rumah, balik rumah, mak ayah dia. Oh, soalan ni sambung kali. Lepas pada jatuh tolok, boleh kau dok klik rumah mak ayah dia? Tak boleh. Ingat eh, ini satu kesilapan ramai orang buat. Apabila bercerai, isteri balik rumah mak ayah, hukum dia berdosa klik keluar daripada tempat kita bercerai. Misalnya kita cerai di rumah, maka isteri tu wajib duduk di rumah tu. Suami wajib keluar. Takut jadi keluar pula dua orang tu, dia cerai dah. Suami wajib keluar, isteri jangan keluar. Sama ada suami ambak, awak klik rumah mak ayah awak, berdosa suami. Ataupun isteri itu sendiri nak klik, tak apa kita klik rumah ayah saya. Cerai sini, haram dia keluar. Ataupun mak ayah dia, mari ambil anak dia, anak tina dia, klik rumah, berdosa belaka. Tak ada orang yang boleh mengeluarkan dia daripada rumah ni, kecuali ada masalah. Misalnya rumah terbakar. Nah, bomba kata lopaklah. Mocik, mocik lopak. Eh, tak boleh ni, saya cerah rumah ni, tak boleh tubik ni. Eh, api alik belakang tu, tak apalah. Eh, panahnya lah. Eh, tubik, jangan-jangan tak boleh tubik, tak boleh tubik. Ah, beratlah kau tu. Kalau terbakar rumah tubiklah. Neh. Ah tu, jangan tubik neh. Suami kena tubik. Haram daripada dia tubik. Bapa? Sebab cerah ni kadang-kadang orang tu ialah lagu mana eh? Nikah 30 tahun dah. Nyo adalah nyo mari angin putar lagu mana hari tu, angin kuat sikit cabut pokok-pokok. Neh, maka jadi kadang-kadang orang tu terlafah. Nak marah saja telajak lagu mana nyo terlafah. Kalau ikut tino, tiga kali sehari juga. Nama beli halia beli kuah. Allah habis. Kita nikah lama, li halia kuah apa tak reti hamba dak tengok. Buat kerja ni kau ni. Hey, hey, kira. Tak ada. Kih halia dengan kuah. Nama kira. Orang jantan ni sebab tu kuasa cerai ada kuasa orang jantan ne. Kadang-kadang terlafah. Apabila terlafah, kadang-kadang menyesal. Apabila suami isteri tu tak tubik daripada rumah, ne, maka dia
Tak jauh lah, tak lari jauh lah. Maka kadang-kadang main dengan sekala ada orang duk kacai melu. Lepas mula duk teringat kau gini dia. Maulah nak rojok semula. Mula nak rojok semula. Kalau bini tu duduk rumah tu tua, payuh nak tengok. Ni bini dia duduk kerja. Dia duduk rumah sebelah. Bini dia tu duduk kerja. Eh lama. Mula teringat semula kau bini dia. Maka Islam ajar. Kalau cerah pun kalau boleh cuk kelik semula. Kalau boleh. Jangan nak baloh berpanjangan. Gitu. Tak boleh tubik. Oh, kalau tak tubik tadi keluar lah dua orang tu pula. Pas cerah apa beda nama. Dia kena tubik. Ataupun tak si tubik tak apa. Besok tengok cerita masa mana. Piramli tak. Nama dia buat dinding. Buat dinding tak apa. Lepas tu lagu mana hamba nak masuk pintu. Tak ada pintu. Tukarnya dinding habis masuk tak ada pintu. Nyobehnya sekat dinding. Alik pintu alik kau ni alik ni tak ada pintu. Selok kawai tu pula. Nama pandai-pandai. Kalau rumah boleh bagi dua. Okey boleh bagi dua. Sama ada orang di atas orang. Di bawah orang. Ataupun di sebelah kanan. Pandai-pandai dah. Tak syarat keluar dah. Kalau penting jangan siapa perikat keluar. Kalau rumah tu boleh belah. Belah. Kalau tak boleh belah. Oh, terpaksa kena. Keluar dakwah lah. Pak boleh kau gak boleh. Nama. Dalam masa endah, rumah itu milik suami isteri. Rumah oh kita duduk tu milik isteri. Dia kena duduk situ. Siapa habis waktu endah. Kalau perempuan ada haid tiga kali suci, suci haid yang keempat, okey, dia boleh balik rumah mak ayah dia. Selagi pada dalam waktu endah tak boleh keluar. Ada soalan. Makruh hukum dia taklik dalam nikah. Patut tu email suruh baca taklik dia ambo bacalah taklik. Taklik ni sebenarnya makruh dalam bab nikah. Kerana menyebabkan payuh, rohok tu orang panggil rohok. Demo kalau klik rumah ayah demo jatuh tolok. Oh nyawa lagu tu. Payuh. Demo kalau makan Maggi ambo jumpa lagi demo makan Maggi jatuh tolok. Payuh kawan tu kadang-kadang nyawa makan Maggi kau gapo dia. Demo kalau tubik kau pintu ni, oh jadi rohok lagu tu. Makruh buat kerja lagu tu asalnya. Taklik ni. Taklik tolok dengan buat satu benda nah. Makruh buat lagu ni. Pas kalau dia royak lagu tu maka suami isteri tu buat. Maka hukum dia jatuh tolok. Tak ada istilah cuk. Aiman nak batal semula taklik tu tak boleh dah. Pas lagu mana? Kalau tak si nak suruh nak batal taklik. Cerah betul lalu. Cerah betul nikah kali kedua. Taklik tu sudah untuk pernikahan yang dulu, pernikahan ni tak ada dah taklik. Pas pedoh apa cerah juga akhirnya. Oh panas sangat awak taklik lagu tu. Nak batal tak boleh dah. Nak batal tak boleh. Nak batal tak boleh. Demo jangan awak masuk daging usur kau daging gapo dia. Ada orang setengah ni geli ikut gapo dia belut. Demo yang kau dia ambo cerah demo ha, misalnya. Ha. Tu jadi taklik berlaku hukum dia makruh. Kalau berlaku hukum dia jatuh tolak. Ha soalan. Ha. Ingat air ni ada dua jenis. Pertama air yang cukup dua koloh. Tak syarat ada dua koloh. Ni ada sekoloh ya. Eh dok ukurah dia dua koloh. Nak syarat kena beli dua nak kata. Tak boleh kau beli so. Dok ukurah dia dua koloh. Kenapa kan? Ukurah dua koloh ni ulama kata ukurah dia sehasta suku. Tengok ni. Sehasta suku panjang, lebar satu hasta suku, dalam satu hasta suku. Lebih kurang besar ni. Ha ni dua koloh dok. Kalau tung sa tu kalau tung bulat, tung biru tu. Kalau tung bulat, lebar dia satu hasta, panjang dia dua hasta. Ha, macam tinggi ni. Oh bulat tu. Okey, tu dua koloh dah. Kedua air tak cukup dua koloh. Air satu beldi kau gapo dia. Maka air satu beldi kurang daripada dua koloh akan jadi najis dengan semata-mata terkena najis. Kena najis tak cicuk kau gapo dia, maka jadi najis lalu. Lepas tu kita buang lagu mana air tu jadi najis dah. Kecuali air yang cukup dua koloh, jatuhlah najis semua mana, selagi mana tidak berubah, air tu tetap bersih. Air dalam koloh ni dia, misalnya.
Nogi tengok ada gajah mapuh 4 ekor. 4 ekor mapuh gajah. Air 13 ekor. Sore mayat mati duk situ. Air tak berubah, boleh ambil air semayat, tak ada masalah kapo. Masalah polis nak mari ambil suku pasar, ambo nak ambil air semayat, tak ada masalah. Air tak berubah lagi sebab dia dua kolong. Najis jatuh setara mana pun raksasa jatuh mapuh dalam tu. Tak batak tak ada selagi mana tak berubah. Tapi kalau air kurang dua kolong, jatuh najis, berubah tak berubah, tak boleh pakai dah. Air tu kalau pak-pak ngecik di kain kita, mutanajis, kena basuh kain kita. Tak boleh ambil semayal lah. Nak mandi junuk apa, nak basuh najis kau tak boleh. Sebab untuk mandi junuk, untuk ambil semayal dan basuh najis, mesti air yang bersih mutlak. Ada soalan? Dok kena cuci ni. Kalau dia menghalai air, hukum dia tak sah. Tapi kalau misalnya basuh kau apa dia, dilembuk kau apa dia, tak menghalai air, maka hukum dia sah. Tapi kalau dia benda yang menghalai air ni, dia macam beku, kau tu menghalai air. Kalau minyak, misalnya tangi kita minyak ni, kita pun ambil semaya, sah. Dia panggil minyak yang cecair minyak ni, tidak menghalai air. Itu keadaan dia. Kalau beku, tak boleh. Misalnya beku, majering duduk sini, tepek, orang tak boleh dia beku. Dia kena buat. Kalau minyak dia tu tak apa. Minyak dia tu kan minyak. Ataupun kita pakai lotion, ataupun pakai gabar dia. Okay, kita pun ambil semaya, sirup macam licin tu. Okey, sah. Tak ada masalah gabar dia. Tak menghalai air tu panggil. Benda-benda lagu tu tak menghalai air. Benda menempel baru menghalai air. Maka kalau basuh molek gapo dia apa semua, tidak menghalai air. Kalau benda tu kerah ke gapo dia, menghalai air tak boleh. Kena cek tu anak kata kita, ya dah. Kena buat gini. Tak wajib buat gini, takut-takut ni. Lebih-lebih kalau macam kita tidur ke gapo, ataupun kita sakit mata ke, ataupun kita pergi derak ke ibu masuk terakak sini ke, maka buat gini. Sini so. Ada soalan? Tak boleh? Ada lagi. Kena-kena? Siku ketangih pula. Gini. Kalau kita ambil air semaya sendiri, tak ada orang cebok, sunat kita mula daripada tangan ke siku. Kita cebok lagu ni. Seru. Kalau orang lain cucu ataupun ambil air semaya dengan pahit, sunat mula daripada siku ke bawah. Mungkin gini. Jadi kalau hari pertama kau ni, lepas tu gini pula. Boleh juga. Nak bahaya kau ni pun boleh. Siku balik tak apa, jangan gocoh tu bila sudah. Ambil esmaya ke mana-mana boleh. Itu cara, dia panggil cara praktikal lah buat gini. Sebab apa? Cepat mudah kata. Kalau kita buat gini mudah kata. Gitu lah. Kalau kita nak buat koni pun terpulih kepada kita, itu cara sunat. Cara sunat. Boleh, tak ada masalah. Ada soalan lagi? Sudah. Semaya sunat buka pintu. Beti semaya. Gini. Masalah kita tengok semaya sunat. Pah kabar-kabar semaya sunat deh. Kabar-kabar bini tu laki kita gelik, kita nak buka pintu. Kita nak beti semaya pun tak apa. Beti semaya. Beti semaya pakai buka pintu. Beti semaya pakai buka pintu direk. Boleh hukum dia. Kaedah dia membatalkan ibadat sunat makruh. Kita semaya sunat, manakala kita semaya fardu, sudah haram kita batal ibadat fardu. Macam kita puasa sunat, boleh kita nak batal. Puasa qada nak batal boleh tak? Tak boleh. Puasa fardu, ya ibadat fardu haram kita batal, ibadat sunat makruh kita batal. Kita tak sempat batal semaya sunat. Okey, semaya depan pintu. Allahu akbar, ting ting, pah buka selalu. Sudah. Apa dia mau cacik lagu ni? Duha. Batal semaya sebab kecek. Jadi lagu tu. Nak putus semaya boleh. Tak si putus semaya boleh. Tapi kalau tak putus semaya, jauh daripada pintu, payuhlah kita kena jalan. Gapa menyebabkan gerak ke banyak. Jadi kau batal juga. Mudah semaya bila pintu.
Nama. Ataupun semaya itu Allah akbar, pah, pergi lalu pintu. Ting tong pah lalu. Nama, tahu dah ini mari. Nama, ha, lagu tu. Oh, batal lah. Napa rambut ni? Nama. Sorak pun. Nama. Macam biar semaya juga kalau tak rata. Sikit lah. Nyuri contoh benar tak masuk akal. Mana ada orang lain rata. Sikit lah. Mana tak ada. Tapi kalau lagu tu tak kedainya. Tak sah. Ambil semaya tak sah. Sikit pun. Napa rambut sikit. Oh tu kena cara pakai debu. Pakai terebuh tu comel. Ni pakai terebuh yang jamil. Jamil cewa dia yang tebal tu ke. Yang tebal tu. Rambut masuk jadi tak kemah jadi ne jadi tak kemah jadi masuk pak kita dok pakat lekuh lagu ni lekuh jenis selit kau ni klik kau ni kabar-kabar rambut buat apa jadi nampak rambut setapak ini no jadi kau masalah jadi pakai anak-anak lekuh tu deh inner tu pakat lekuh tu biar tutup mudah kita nak saling kau ni kau nak tak ada masalah lah nah kena jagalah sebab tu sebelum semaya tengoklah sikit muka kita jangan buat style ne tengok sikit muka sebab aurat ni payah muka ni nisa ni ni kaitkan duduk sini ni tekuk ni pas maya tu sepah lagu ni batal lah wajib kena tarik jahit kikik sikit tak lekat ustaz ambo baca pak jetak mula kau ni Allah cekak ambo nak ajar belakang jahit pun kena ajar juga buat kikik tahu kikik ni kikik tiga segi ni mungkin tanya pula kikik ni apa nama rimah pula kikik la haula kikik tak tahu tak tahu la itino kau jatah kau tak tahu kikik pun tak tahu eh tak situ buat lekat di dagu ha tu ha tak ada apa lo ni ke banyak ke telekung orang jual telekung ada dagu lo ke lo ni ha kesedaran tu banyak dah belilah ni beli telekung kau jamin dulu pak cerah solehlah sini ni terbuka nyanya kita tak ni ibadat kita ne semaya kita lagu tu kena cara kena cano sikit ha ada salah oh lah buka aurat lah maka buka aurat ni hukum dia maksiat maka wajib kena tegur kalau semaya tak sah maka bila orang duk buat ibadat tak sah tu lagu mana kita kena royak kata dagu tu terbuka tu tak sah kena royak gitu dia pun mucu wah ada eh oh, ada orang tu oh anda tegur kita jalan dah tu bajar tak terima orang tegur benda molek kan eh ada orang tu tak nak terima lagu kata saya macam orang maya tak ada ismaya wajib kita tegur dah dah maksiat bukan lagi taat taat ni apabila benda tu betul baru dipanggil ibadat kalau benda tu salah dipanggil maksiat sekali pun rupa dengan ismaya sengih lagu ni lagu tak boleh lah kena letak lagu si oh, ah lagu tu siapa sini tak apa sini pun tak apa tak ada masalah apa oh penting jangan itu ha tutup ni sebab orang perempuan boleh buka muka saja deh. Dalam kita kata boleh buka muka. Okey muka ni, ni panggil muka dok tanya dulu. Ni muka dok ni. Buka muka mana boleh buka? Boleh buka muka dan dua tapak tangan. Pakai baju dok kaki sini. Boleh dah semaya tak ada masalah. Ha kalau blue belt sini kena tutup dengan handsock pulaklah. Ni muka. Oh ni bukan panggil muka, tak boleh buka lah. Kena tutup. Eh mana ada nak kata buka sini. Weh lu. Kau boleh buka muka saja. Nak tanya muka kau panggil ni. Gilah mana-mana orang tak panggil muka, panggil dagu ni. Maka terbuka dagu batal lah. Lainlah kau itu janggut saja. Penuh dengan janggut. Mau tutup dah tak ada masalah. Ya buka gini janggut saja. Noh, siapa janggut. Tutup juga dagu dia. Ha tu tak ada masalah. Nah, dagu tu. Ha. Ada soalan lagi ke? Luas maya ni dipanggil tak tutup aurat lah. Orang tino boleh buka muka dengan dua tapak tangan. Hak tu pun khilaf ulama. Nah, ya sebenar orang tino ni tak boleh buka muka. Orang jatuh jadi duk perhati muka. Jari orang jatuh perhati tapak kaki lah. Namuk tangan lah. Biasa kalau orang nak tengok orang nak darah orang comel tak comel tengok muka lah. Maka kalau boleh kena tutup muka. Jika kita nak tutup semua mata ke jatuh, payuhlah Islam aja. Kita ada bini, tak sewi orang tengok bini kita, tutup muka dia. Mudah tutup seorang. Eh. Oh.
Bila ni kalau ada peluang nak pakai purdah, hamba syur sangatlah pakai purdah. Ha, pakai purdah. Ni. Sebenarnya lepas pada kita mengaji ni setahun ada bertambah seorang pakai purdah. Ada seorang pakai purdah. Akhir sekali habis pakai purdah. Ha, nama. Nama ngaji lagu tu ni. Tak apa. Eh, hamba tak boleh bersedia lagi. Tak apa, biar ada cita-cita. Ni tengok orang pakai purdah. Nama. Tutup nak makan nasi payah. Biarlah kita tak usah buat, tak apa ni. Dalam mazhab kita ada kata wajib, ada kata sunat tutup muka ni. Ha, lagu tu. Jadi nak dapat pahala tak? Tutup muka. Okey. Tutup muka. Biar kejut sikit cik abang. Allah, comel sangat awak pakai purdah. Pakai purdah masa tidur pun pakailah. Hamba mengigas macam dia. Comel pakai purdah. Nama, oh berat kata selama kena ngigasnya tengok muka bini dia pakai purdah. Lagu tu. Eh, ada yang kata dia mau pakai purdah ni nak koyak comel. Dak, bukan koyak comel. Eh, kalau koyak comel, kalau perempuan itu comel, menyimbabkan menimbulkan fitnah, wajib dia tutup muka. Kerana menimbulkan fitnah. Misalnya dia lalu di kukul anak ni, habis utuh baru ni orang jual terbakar, habis orang tengah nanuk guling apa semua. Fitnah muka dia comel telajak, ha, wajib dia tutup muka. Tapi kalau tak timbul fitnah, sunat tutup muka. Ada ulama kata wajib juga tutup muka. Eh, ha, lagu tu. Benda boleh pahala. Kalau kita boleh buat, tak ada halangnya misalnya. Bila laki kita berkata dia nak pakar-pakar lah. Ha, tak ada masalah. Minta izin untuk laki kita. Nah, buat ibadat ke? Eh, kalau dia tak izin, ha, lagu mana? Boleh kau tak kita tak? Eh? Tak wajib kita tak? Eh, boleh tutup muka. Kena tutup muka juga. Tak ingin tubik lah. Tak ingat dia jangan tutup muka. Ni dengan dia pula tutup muka. Tolongnya lah mengaji. Tubik luarnya berjanguk. Ngakunya tutup muka pula. Pedoh apa? No? Ha, jadi luar tutup muka. Ne? Tak boleh tutup semacam. Jari-jari kita tutup. Ha, tak apa. Belajar sikit-sikit. Tuhan ni lah usaha kita. Ne? Habis deh. Soalan deh. Kau ada lagi? Nama wallahu a'lam. Jadi ambo ada nak umum benda ni Allah tak ingat nak bawa. Jadi pondok ni ada buka rebel lah. Rebel. Tahun ni kita buat 4 ekor rebel. Jadi siapa dia nak beli gear, nak beli gear, nak rebel di pondok boleh lah. Satu gear dalam 900 gitulah. Pok 500 tu rasa habis dah. Oh, 900 tu adalah. Jadi siapa dia nak buat ibadat rebel, nak boleh nak join kita nak ayat kata pondok ada buat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bi husni khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa dia? Duit tak start tu ni duit ha pondok baru ni. Ha hok wakaf tu video habis dia pondok. Lepas tu ada resit lagi ni Ustaz Dr. Zulah. Tak apa pergi ha Zulah dah. Ya. Jalan belakang. Mai ketuk ni. Jalan yoga dah. Ha mai ketuk. Ni ikat. Tak ada kayu saya bawa umum pun ada kita kalian ada nak tiga dah. Umum. Kayu saya bawa rambut lata. Ha. Papel ko. Papel. Ha. Ha mana tu? Tu jalan ke rumah hang tu ya. Mana eh? Tak nak bawa nak nak buat. Oh, kita ada molek juga tu kalau kayu kita terima tu nak buat baru nak buat rumah nak buat gapo deh. Ha boleh lah. Lagilah jadi. Lata comel. Ha boleh. Boleh tu insya-Allah. Patut nak ambil